Pemergian Tun Ahmad Sarji merupakan satu kehilangan besar buat negara, jelas Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan Fellow Pengajian Islam University Oxford, Dato' Dr. Afifi Al-Akiti. Allahyarham merupakan seorang pemimpin hebat yang dapat menggabungkan urusan duniawi dan ukrawi. Ini apabila Allahyarham pernah menjawat jawatan Ketua Seterusnya Negara KSN dan menjadi Pengerusi Institut Kefahaman Islam IKIM. Bagi Dato' Senior Afifi, Allahyarham juga seorang yang tegas dalam menjalankan tanggungjawab yang amat disegani semua penjawat awam malah oleh ahli politik. Kita ikuti perkongsian Dato' Dr. Afifi ini. Kita menjadi saksi kepada amalan baik Allahyarham Yang Maha Wagitun dan Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha mengetahui segala amalan baik Allahyarham Tun sebagai tokoh pentadbiran negara yang tiada tuluk bandingnya. Malah reputasi dia sebagai seorang pentadbir yang first class ni. Kalau di luar negara pun banyak orang yang mengenali beliau ni. Terutama di luar negara pun considered him to be the Sir Humphrey of Malaysia. Jadi orang yang tahu program BBC yang terkenal dalam babak apa ni, the Yes Minister atau Yes Prime Minister. Sir Humphrey ini mencerminkan ketua seterusnya negara di Britain yang memang above party politics, yang tidak ada bandingannya, yang boleh kata dan beri kata dua nasihat pada menteri dan perdana menteri, contohnya dengan boleh kata no kalau perkara itu betul atau tidak betul. Jadi Tun memang seorang yang disegani dan dihormati sewaktu dalam penghormatan beliau Allahyarham memang amat disegani. Di sinilah di mana Allahyarham Tun dapat menggabungkan duniawi, iaitu urusan duniawi seperti menjadi KSN, dan juga urusan ukhrawi apabila beliau menjawat jawatan sebagai pengurusi IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Masya Allah. Dan saya sendiri menjadi saksi sebab pengalaman saya bekerja dengan Allahyarham Tun sebagai timbalan pengurusi kepada jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan, di mana Allahyarham Tun adalah pengurusinya. Dan kami dilantik oleh Majlis Raja dan kami terima watikah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung pada tahun 2018. Jadi jasa Tun pada negara ini, this is a great loss I think for the nation. Beberapa Perdana Menteri daripada Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir sampailah ke Tun Abdullah Badawi, Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga Perdana Menteri sekarang yang baru dilantik, semuanya memang saya pasti dapat menyaksikan dan sudah saksi the service dan khidmat dan jasa yang Tun tinggalkan kepada negara kami. Masya Allah. Allahyarham Tun jadi pengurusi IKIM mula pada tahun 1992, iaitu di waktu Allahyarham was KSN from 1990 to 1996. Tapi Allahyarham was pengurusi of IKIM dari tahun 1992 dan the founder of that IKIM. Sampailah jawatan beliau diganti oleh Tun Abdullah Badawi. Lepas itu recently dia dilantik lagi sekali untuk jadi pengurusi. Dan sebenarnya IKIM ni mencerminkan tempat di saya di University of Oxford, di mana di pusat pengajian Islam Oxford ni, Tun sendiri menjadi ahli pemegang amanah di Oxford Center for Islamic Studies di sini. Jadi this is one of the original mission of IKIM that Tun wanted to ambil amalan baik yang kita dapat lihat di universiti seperti di University Oxford, dan untuk menggunakan institusi yang ada di Malaysia iaitu IKIM itu untuk menyebarkan agama Islam dengan hemat dan dengan hikmah, dengan cara kita yang tersendiri, umat Islam di Nusantara, umat Melayu khususnya. Jadi I think IKIM has done a great job in breaking down the barriers
dan untuk melawan Islamofobia contohnya di dalam dunia ini. Jadi alhamdulillah di sini moga warga IKIM dan Malaysia seluruhnya nampak jasa beliau di situ, masya-Allah. Saya boleh ingatkan nasihat Imam Agung kita, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, apabila Imam itu berkata, An-nasu adahu majahilu. Manusia ni adalah menjadi musuh pada perkara yang mereka tak faham. Jadi people fear the fear of ignorance basically. Jadi bila kita tak faham akan sesuatu ni, jadi contohnya orang mungkin bukan Islam, tak faham akan agama kita sendiri, mungkin akan takut akan agama itu. Jadi ini pendekatan yang baik. Jadi di sinilah di mana Allahyarhamtun dalam pendekatan dia untuk mendakwah agama Islam itu, caranya sebegitu rupa untuk keluarkan semua perangai jahiliah dan kefahaman Islam melalui apa yang kita tidak faham atau jahiliah di situ, dengan menggunakan pendekatan untuk membetulkan fakta yang tak betul contohnya. Jadi di sini adalah penting untuk kita sebagai umat Islam untuk jadi ahli dakwah dengan cara yang halus dan cara yang berhemat seperti Allahyarhamtun, masya-Allah. Masya-Allah, dalam pengamatan saya dan pengalaman saya bekerja dengan Tun, beliaulah seorang yang role model, di mana beliau sebagai ketua situasi negara contohnya adalah someone yang memang apolitical, yang memang tidak berpihak pada mana-mana pihak politik sekalipun. Itulah sebabnya beliau dapat moniker ataupun gelaran kalau di negeri barat dipanggil Sir Humphrey, you know, he was the Sir Humphrey of Malaysia, Masya Allah. Jadi di sini adalah satu sifat ketegasan beliau yang amat disegani oleh ahli-ahli politik kita contohnya, di mana bila kita dapat penjawat awam yang boleh memberi nasihat kepada ahli politik seperti saranan agama kita, ad-din wa nasihah, agama ini adalah sepatutnya untuk kami boleh memberi nasihat, dan nasihat itu mungkin antara nasihat yang perlu didengar kepada pihak pemerintah kita. Tapi inilah di mana amanah seperti dalam buku Allahyarhamtun tulis, you know, the trust that is given, dan yang kita harus bahukan dan lakukan. Jadi dalam memoir Tun sendiri memang ada banyak cerita-cerita Tun dan kisah-kisah Tun di mana Allahyarhamtun memang kalau dia memberi nasihat pada Perdana Menteri contohnya, ataupun pada menteri-menteri pada zaman Allahyarham menjawat jawatan sebagai ketua situasi negara, tetapi cara yang beliau buat adalah dengan cara yang lemah lembut dan hemat, walaupun nak cakap no ataupun tidak boleh pada pemerintah kita. Jadi ini adalah satu masya-Allah role model yang patut diikuti oleh kalangan muda kita dan penjawat awam yang ada sekarang ini, masya-Allah. Inilah apa yang diperlukan di Malaysia, sangat diperlukan di Malaysia pada masa kini. Ya, jadi di sinilah penting untuk kita bila masuk dalam bab agama ini ialah untuk kita balik pada landasan yang betul, mengikut Quran dan Sunnah dan mazhab yang betul, iaitu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut dalam akidah Asy'ari, Maturidiyah, mazhab Syafi'i dalam fiqah contohnya, dan tasawuf yang Mu'tabar contohnya. Jadi di sini itulah antara apa yang Tun jejaki dan mencerminkan masyarakat majoriti umat Islam di Malaysia. Tidak hanya balik pada laungan-laungan retorik contohnya, tetapi memang ada ilmu yang jati selepas kita faham ilmu Islam fardu ain dan fardu kifayah juga. Jadi kita harapkan insya-Allah pengganti Allahyarhamtun sebagai pengerusi di IKIM nanti insya-Allah adalah orang yang dapat setanding dengan yang dapat digantikan dalam jawatan seperti itu insya-Allah.